Dah ramai punya sampai. Okey, bila nak rekod dia pegang. Tak akan angkat. Selagi dia bawa aku ke jalan yang lurus, aku ikutlah. Sebenarnya aku tak nak reveal dulu motor Lily Vision yang aku beli ni. Nasib baik yang kawan seorang ni dia ada bawa sejadah. So aku decide semayang je lah cerah-cerah pokok tu. Ni ambil buduk dulu kat sini. Assalamualaikum. Terima kasih kerana sudi singgah ke channel aku ni, Vlog Tayar Golek. Nama aku Acap. Okay, aktiviti aku hari ni, aku nak join satu ride ni yang dianjurkan oleh Outrospeed Malaysia. Outrospeed Malaysia ni, dia ada baru-baru ni, dia aku tak tahu lah baru-baru ke apa sebab aku baru dapat join group tu. Dekat Facebook, dia ada buat satu group, nama dia Outrospeed. Sekejap, aku cek sekejap. Nama dia panjang. Art of Speed Malaysia Club Chapter dalam kurungan AOSCC. So korang yang ada Facebook, yang berminat yang dunia-dunia custom, motor-motor custom ni, korang boleh join group ni. Tapi aku tak pasti dia boleh join, simply join ataupun dia by invitation. Sebab aku pun dapat invitation daripada kawan Facebook aku. Baru-baru ni diorang ada announce, diorang nak buat satu, diorang nak anjurkan satu ride lah. Tapi pusing-pusing KL je. Nama dia adalah hashtag lama tak ride, lama X ride. Dia sempena sejak yang COVID ni lah, sejak kita dah boleh bebas, dah boleh keluar macam biasa kan. So budak-budak motor ni biasalah, dia memang tangan menggigil tu pasal lama tak buat motor kan. Jalah. Ride ni juga dia ada buat pertandingan, dipanggil Dress to Kill. Macam siapa yang join ride ni, ambil gambar dan post kat Facebook gunakan hashtag tu, lama tak ride tu. Dan siapa yang menang akan dapatlah hadiah daripada sponsor-sponsor. Kat dalam tu memang banyak sponsor. Salah satu sponsor adalah brand daripada Noh Saleh lah, Hikari Rider. Aku pun fikirlah apa benda aku nak pakai. Pasal aku malas nak pakai kemeja dah malam-malam. Pasal ride kan start pukul 6. Confirm-confirm sampai malam takkan nak pakai kemeja. Aku macam malas sikit. Aku tu fikir pula sempena kemenangan Liverpool baru ni. Dan aku pula memang peminat setia Liverpool sejak zaman sekolah rendah dulu. So aku terus, aku pakai jersey Liverpool eh, cukup. Wow. Lepas asal nanti, kita terus gerak ke RV main point yang pertama tu sebelum ke Rider Garage. Okay, sekarang kita orang nak gerak ke Rider Garage setelah setengah jam menunggu. Rasanya ni ialah kot orang-orang yang RV kat sini. Daripada sini nak ke Rider Garage Subang tu lebih kurang 10 minit ke 15 minit lah. Tak jauh. Aku baru teringat. Kan sebelum ni kalau aku tengok video-video aku yang sebelum ni, aku bawa motor Virago kan, lain dengan handle dia. Okay, aku terpaksa bagi tahu yang aku sebenarnya dah beli motor Harley Davidson. Alhamdulillah. Kalau korang tengok video-video sebelum ni, aku ada cakap korang doakan aku untuk aku beli motor Harley Davidson. Alhamdulillah. Doa dan makbul, Allah dah rezekikan aku beli Harley Davidson. Sebenarnya aku tak nak reveal dulu motor Harley Davidson yang aku beli ni. Pasal kalau ikutkan rancangan, aku nak release dulu video-video macam mana aku beli asal motor ni, daripada rupa bentuk asal sampailah ada setiap proses aku custom tu, aku dah buat dah video dia. Cuma aku ni tu lah, tak ada masa nak edit. So terpaksa aku hold dulu. Aku ingat nak upload satu-satu. Tapi memandangkan ride ni aku dah pakai motor ni, takkan aku nak simpan video ni. Basilah video ride ni. So aku terpaksalah revealkan yang aku dah beli Harley Davidson ni. Tapi aku tak nak bagi tahu korang model Harley Davidson apa yang aku beli, dan CC ke apa semua aku tak nak cakap. Korang tengok video-video next, aku akan tunjukkan macam mana aku custom motor ni, daripada rosak, aku restore, beli barang kat eBay dan macam-macam lah aku dah buat motor ni sampailah keadaan ni sekarang. Sebelum tu, ride kita orang ni yang aku tahulah disertai oleh Adipati Bertiga, Royal Klang Brothers dan The Gill Comrades. Yang lain tu solo rider aku rasa, macam akulah solo rider, aku tak ada club. Aku tak nak terikat dengan mana-mana club. Lagi senang.
Okay, sekarang kita dah sampai area Subang. Sejujurnya, ni first time aku datang Rider Garage. Niat tu ada nak datang untuk tengok-tengok barang lah, bukan untuk membeli, pasal aku tahu harga dia agak-agak bangsawan lah. Sebab barang-barang dia memang power pun aku tahu, branded. Aku lah yang tak mampu. Ni punya Rider Garage. Dah ramai punya sampai. Okay, kecil parking dulu. Okay, kita kasih parking reverse. Motor aku ni yang penat ni. Bab menarik, bab menolak, berat. Sebelum ni pakai Virago, ringan sikit. Ni queue apa pula ni? Oh, SOP, SOP. Aku nampak Noh Saleh tu, aku pergi jumpa sekejap. Noh hujan. Kena ulang balik ke? Macam. Alamak, ni mahal punya. Boleh salam eh? Tak apa kan? Transfer tu. Ha? Record best tak transfer tu lagi. Betul, bau tahu kan? Saiz 5 gig. Tapi mount ni pakai apa pakai pinggang? Tak, kalau belakang motor itu. Kena yang right itu, belakang motor. Aku dengan Lina. Ha, body pegang? Kat sisi bar? Ha. Aku sangka tak boleh lah. Gegar teruk. Jangan. Aku paling panjang. Ni boleh panjang. Dah. Aku tak bawa kaki. Aku dia akan kena. Okay. Bila nak rekod dia pegang? Tak akan angkat. Okay. Itulah dia. Trick and tips. Daripada Noh Hujan. Queue dah pendek. Boleh lah. Masuk register. Ada lagi ke yang perlu register? Okay, dah nak flag off. Aku macam biasa lah, nak kena set up kamera semua. Ni yang leceh sikit ni. Orang lain semua sarung helmet, sarung glove, tengok right je. Aku dengan nak set up kamera lagi. Bismillah. Rasa macam nak race pula. Okay, kita gerak. Dan seperti biasa, aku pun tak tahu mana arah tuju dia orang ni. Aku just ikut je lah. Selagi dia bawa aku ke jalan yang lurus, aku ikut lah.
Okey, alhamdulillah kita orang dah sampai dekat kedai makan ni. Nama dia 23. Sekarang ni 8.5 minit. Kita orang belum sembang maghrib lagi masalahnya ni. Dekat depan tu ada surau. Tapi itulah, musim COVID ni tak tahulah orang awam boleh masuk ke tak. Nasib baik yang kawan seorang ni dia ada bawa sejadah. So aku decide semayang je lah cerah-cerah pokok tu. Ni ambil wuduk dulu kat sini. Kita beruntung sebab kita ni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni syariat kita, kita boleh semayang di mana-mana. So, kesimpulan dia, tak ada alasan untuk tinggal solat. Celah-celah tu sikit belakang. Isyak 8.44. Sempat lagi lah. Sekarang ni baru 8.5 minit lebih kurang. Celah-celah pokok lebih okey. Okey, alhamdulillah. Dah sampai maghrib. Sekarang ni kita nak naik atas. Kedai makan ni ada bagi makan free. Sebabkan bagi makan free, aku bagilah link kedai ni kat bawah. Dekat description. Burger kambing tinggal dua last. Air pun free. Okay, kita makan kat bawah tu bawah. Alamak, sekarang kawan je. Aku nak tarik, aku tak follow tak sini. Kena ni. Boleh kan? Boleh tarik ke? Tak boleh kan? Orang tak boleh tarik kan? Tak boleh dah. Tak apa, semua positif. Cluster kan ni? Haa, semua cluster. Jadi keluar cluster outfit. Sekarang aku on the way nak balik ke rumah masing-masing. Aku pun dah penat. Sambung cerita kat rumah nanti lah. Okay, itulah dia ride kita orang. Pusing-pusing KL je lah. Pasal ni pun macam short notice. Penganjur dia, tak lupa Art of Speed. Terima kasih banyak-banyak. Kehadiran pun aku rasa 100 lebih juga biji motor aku rasa. Memang ramai tadi. Dan tak lupa ini. Terima kasih kepada Kid One. Okay, kejap aku check balik nama Facebook dia. Sebab korang kalau nak check out, kalau nak beli. Okay, nama dia Kids One. K-I-D-Z space One. Nanti tapi aku akan bagi link Facebook dia dekat bawah. Dia bagi aku hadiah tadi cap ni. Tapi sebenarnya siapa-siapa yang dah lama main motor custom, main industri custom, mungkin kenal lah brother ni. Dia bagi aku hadiah ni tadi. Dia memang buat merchandise. Ni dia buat tracker, dia bagi aku. Terima kasih banyak-banyak. Dan seperti yang aku cakap kat intro, sebenarnya aku tak nak expose dulu yang aku dah beli Harley Davidson. Tapi sebabkan ride ni, kalau aku simpan video ni, memang jadi basi lah. Ya. Aku terpaksa upload awal. Dan kalau korang nak tengok macam mana aku custom Harley aku ni sampai jadi yang apa yang aku bawa tadi tu, okay, nanti aku akan upload episod-episod akan datang. Tapi dia macam dah jadi macam episod Star Wars lah. Dia macam, kau dah tengok ending dia, next episode dia tengok proses lah macam mana dia buat. Sebab aku dah rakam dah semua proses aku buat Harley tu. Cuma aku tak ada masa nak edit. So, aku terpaksa lah reveal yang sebenarnya. Alhamdulillah, Allah dah rezekikan aku. Aku beli Harley Davidson. Dan Harley Davidson apa yang aku pakai, kau kena tengok video-video yang next, yang proses yang aku custom Harley Davidson yang aku beli tu. Sampailah sekarang jadi. Okay, itu saja untuk kali ini. Terima kasih kerana menonton video aku sampai habis. Ayat-ayat klise budak-budak YouTube.
Jangan lupa share, like dan subscribe. Dan tagline aku seperti biasa, main motor tak salah, main motor sampai tinggal solat itu yang salah. Assalamualaikum.